Api meledaskan sebuah toko pakaian dan tiga rumah warga RT 6 RW 7 Kalibata, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Petugas pemadam pun membantu mengevakuasi warga karena api semakin berkobar. Kebakaran diduga bermula saat pelayan toko pakaian merasa kesetrum, lalu muncul percikan api dan semakin membesar. Yang punya rumah, dia megang tembok, ada rasa setrum. Dari toko tas, serpa. Setelah itu, ada percikan api di belakang. Terus merambat semua. Ada tiga bangunan. Empat sama ini. Rumah Toha. Empat. Api bisa dipadamkan petugas satu jam kemudian setelah menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Selama pemadaman, lalu lintas di pertigaan Kalibata macet. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.